Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembukaan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas kebatuan tahun 2017 dimulai. Para pemangku kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dana alokasi khusus DAK dihimbau untuk mengoptimalkan serapan anggaran karena hingga memasuki semester kedua serapan DAK masih sangat minim. Penegasan tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Kamarudin Andalah saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada pembukaan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dipusatkan di Hotel Oasis. Dalam kesempatan tersebut, Kamarudin menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya yang terencana dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan itu, sinergitas pendanaan antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk pencapaian sasaran dan target yang diinginkan. Sebagaimana diketahui, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah salah satu sumber dana pembangunan daerah. Pemanfaatan dana APBN ini antara lain melalui mekanisme dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, serta dana transfer daerah, guna menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Kamarudin mengungkapkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan dan pemanfaatan dana APBN untuk setiap program yang telah ditentukan, diperlukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mengetahui dan menganalisa pencapaian pelaksanaan kegiatan dengan melihat realisasi fisik dan realisasi keuangan sesuai rencana.